Hai, halo, malam guys. Halo. Hmm. Halo. Ada yang bisa cek YouTube nggak lagi live stream atau enggak? Suara gue kedengeran nggak sih? Nggak dengar. Masuk. Kedengeran put, masuk put. Ada yang bisa cek ini nggak YouTube? YouTube-nya apa cek dong? YouTube panen OMK 1 akan. Seharusnya gue udah live stream sih. Ya. Masuk benar nggak? Masuk. Ini lagi live stream ini. Oh iya, masuk ya. Ada yang bisa cek ini nggak YouTube? YouTube-nya apa cek dong? YouTube panen. Hai. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai, marilah kita menyiapkan hati sama-sama. Kita dengerin lagu Praise and Worship hari ini. Semoga bisa membawa kita ke hati yang lebih tenang dan siap untuk mendengarkan pengajaran hari ini. Hati kami rindu akan Engkau ya Bapa, dan jiwa kami haus akan hadirat-Mu. Dan sekarang ya Bapa, kami ingin datang kepada-Mu menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kami, karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya Bapa dan Raja kami. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Agar kami semakin mampu untuk merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ya
Segenap hatimu, segenap hatiku, dan kekuatan kami, Bapa, kekuatanku, kami rindu untuk menyembah, rindu menyembahmu, Yesus. Denny masih ke-mute, Den. Oh iya, maafkan. Udah doa aja tadi. Oke, teman-teman. Sebelum mulai acara, kita berdoa dulu. Kita mau memohon berkat Tuhan untuk perjalanan hari malam ini. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas berkatmu kepada kami hari ini, sehingga hari ini kami bisa menjalaninya seharian ini ya Bapa dengan baik. Berkatilah pula teman-teman kami, dan kami juga mengucap syukur atas pelayanan teman-teman kami yang mementingkan kepentingan bersama dan mau melayani untuk hari ini. Berkatilah mereka untuk perjalanan acara hari ini sehingga tetap bisa berjalan dengan lancar. Mohon berkat-Mu juga untuk menjaga acara online ini agar Kau memberikan koneksi yang bagus kepada kami semua sehingga kami dapat mendengarkan pengajaran hari ini dengan baik dan juga memberikan pengajaran dengan sangat baik. Mohon juga bimbingan Roh Kudus atas pembicara kami, Komarius. Semoga Engkau memberikan berkat-Mu melalui beliau sehingga dapat menyalurkan apa yang telah Kau ajarkan kepadanya kepada kami juga sehingga dapat kami terima dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami. Mohon kelembutan hati para Roh Kudus agar para peserta dapat menerima ajaran-Mu dengan benar, dengan kebenaran-Mu sehingga kami dapat menerima materi dengan baik ya Bapa. Kami berdoa pula kepada teman-teman, untuk teman-teman kami yang pada hari ini belum bisa join di acara panen hari ini, mungkin yang sedang sakit atau sedang mendapatkan kerjaan sangat banyak, ataupun juga yang sedang kesusahan, supaya Tuhan dapat memberikan perlindungannya dan juga mengangkat semua segala sakit penyakit dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik ya Bapa, sehingga dapat pada pertemuan-pertemuan berikutnya kami dapat bertemu kembali. Semua doa ini kami serahkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan MC. Thank you Denny. Thank you so much Denny. Amazing. Okay, so gimana nih Mac? Kita mau welcome lagi teman-teman yang udah datang. Juga welcome teman-teman yang nonton dari YouTube. Benar sekali. Welcome teman-teman YouTube.
Nah, untuk sesi panen kali ini nih spesial banget ya, seperti sesi panen seperti biasanya. maka kita encourage teman-teman untuk ayo kayak Valen nih, buka kameranya supaya kita bisa saling bertatap muka ya, saling juga encourage Komarius yang udah jauh-jauh dari Sydney nih, udah mau datang ke panen, untuk memberitakan kabar sukacita Tuhan buat kita semua. Jadi ayo kita dukung acara hari ini, meskipun lagi hujan ya, atau meskipun ya kalau misalnya teman-teman lagi pulang kantor, nggak apa-apa. Tapi yang udah ready, boleh ikutan kita siapkan notes-nya dan buka kamera ya, supaya kita bisa feel togetherness and family di panen ini. Terus juga kita kenalin namanya pakai nama lengkap, supaya lebih jelas saja. Jadi kayak jangan namanya kayak mungkin kalau yang habis meeting dari mana diganti dulu bisa, supaya memudahkan admin-admin kita untuk info absensi. Terus juga buat teman-teman yang baru pertama kali datang, bisa isi form kita ya. Jadi di chat nanti admin bakal kasih link gitu untuk kedepannya, supaya bisa kita masukin ke grup WhatsApp panen. There's that. Terus satu lagi ada, oh ya, lanjut. Silahkan, Meg. Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin bukan OMK ya, bisa memakai namanya, nama lalu strip non-OMK supaya memudahkan tim panen untuk mengabsensi. Lalu nanti di akhir sesi itu ada sesi Q&A, teman-teman dipersilakan untuk bertanya sesuai dengan sesinya. Itu boleh bertanya langsung, raise hand, lalu buka kamera, buka mic. Atau kalau misalnya teman-teman mau via Slido, anonymous juga bisa, di link yang sudah di chat box. Nanti pertanyaan yang di Slido akan kita bacain, dibacain sama aku, sama Mega. Oke, dan poin yang terakhir. Poin yang terakhir, supaya lebih fokus dan konsen, supaya panennya lebih nendang ya, mungkin disarankan pakai earphone atau headphone, supaya kayak suara yang lain-lain gak bocor, terus selama PA berlangsung di mute, kecuali mungkin nanti pas Q&A, pas lagi mau nanya, terus join dari tempat yang sepi, supaya lebih fokus dan jangan multitasking. Yes, itu aja rules-nya, cukup singkat. Nah, sekarang kita kembali ke acara besarnya, yaitu panennya ya, Pot. Okay. Kita sekarang mau welcome panggil bicara kita pada malam hari ini. Ya, kita panggil Komarius. Welcome, Komarius. Malam, Ko. Malam, terima kasih. Selamat malam pada semuanya, shalom. Aku tadi ngeliat di choir-nya kenal satu orang, Febri ya. Oh iya, aku nggak tahu siapa lagi. Febri, iya, dia dulu di Sydney juga. Iya, dia pernah di Sydney. Iya, aku nggak tahu yang lainnya. Mungkin lupa ingat ada yang kalau ada yang pernah. Jadi salam kenal, nama saya Marius. Ini OMK ya. Paling senior siapa? Umur berapa kalau boleh tahu? Paling senior mungkin umur 31 ada. Oke. Okay. Ada Joy, ada admin Joy Enrico. Oke, okay, ya. Yeah. Ada ada Ko Rudy. Jadi soalnya saya pengen ini, aku pengen cocokin ini aja slang-slangnya kali ya, enggak juga sih. Soalnya aku tahun ini umur 42. Aku di Sydney udah berapa ya? Hampir 25 tahun ya di Sydney ya. Jadi lulus SMA langsung ke sini. Terus aku punya 4 anak di Sydney, semuanya aktif melayani di Catholic Indonesian Community Sydney. Jadi aku banyak melayan, aku ketemu istri di retretnya CIC, Indonesian Community. Itu aku married umur 25, lalu kita married, dia punya 4 anak, dan ya, lumayan aktif di Indonesian Community. Aku melayani di dewannya, di keuangannya, melayani di liturginya, dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak yang bilang ikut Tuhan itu susah, tapi
kalau kita punya community kayak OMK ini, semakin dipererat hubungannya, melayani bersama itu tuh sangat menyenangkan, gitu ya. Pada malam hari ini, aku diminta untuk membawakan siapa itu Yesus. Sebenarnya sih, aku pengen membawakannya siapa itu Yesus itu nanti sebenarnya, yang kayaknya minggu depan aku dapat lagi. Terima kasih. Tapi pada malam hari ini, aku pengen membawakan kenapa sih Yesus. Di zaman sekarang ini, makin banyak tantangan untuk ikut Yesus. Makin banyak tantangan untuk beragama aja gitu ya. Apalagi di tengah masyarakat yang semakin lama semakin sekuler. Ada yang bilangnya semakin canggih atau semakin berteknologi, tetapi nggak bisa dipungkiri semakin lama, apalagi zaman COVID ini ya, mau berkomunitas itu tuh susah. Ya, kita ada Zoom, puji Tuhan, tetapi Zoom pun nggak bisa menggantikan kita ketemuan-ketemuan. Ini masih pada lockdown ya di Jakarta ya? Enggak sih, mall udah boleh rame. Udah boleh, oke. Okay, ya. Tapi masih maskeran. Oke, okay, ya, ya. Jadi di Sydney sendiri baru 2 bulanan itu baru orang-orang mulai bebas gitu ya. Jadi sekarang ini udah nggak pakai masker orang-orang, jadi udah nggak kayak ada, udah balik seperti semula. Tetapi terasa sekali dampaknya, di mana orang-orang itu walaupun sudah ketemu, tetapi semakin individualistik gitu ya, semakin individualistik. Juga ini penyakit dari dulu, semakin materialistik gitu ya. Di zaman COVID ini di Sydney itu lagi marak-maraknya the great resignation. Jadi orang-orang pada berhenti ganti kerjaan gitu. Sebab ada kantor-kantor yang bilang kamu harus work from office mulai sekarang. Tetapi banyak yang bilang nggak mau, kalau saya work from office saya nggak mau kerja gitu. Nah, karena ada pergantian-pergantian begini, orang-orang mulai, ini sepenglihatan aku ya, kalau aku ketemu teman lama, apa ketemu teman lah gitu ya, nggak usah teman lama, selalu pertanyaannya dibahasnya adalah, lo sekarang kerjanya di mana? Lo sekarang tinggalnya di mana? Lo sekarang mobilnya apa? Maksudnya, secara tidak langsung di otak kita, ini pengalaman aku gitu ya, di otak aku waktu itu ngobrol-ngobrol, di otak kita itu tuh langsung bikin kalkulasi, oh dia kerjanya begini, kira-kira pendapatan sekian, tinggalnya di sini, kira-kira harga rumah sekian, dan lain sebagainya gitu ya. Kita nggak sadar, tetapi walaupun kita tidak sadar, alam bawah sadar kita tuh mau membandingkan diri kita sendiri kepada orang lain gitu ya. Jadi semakin lama itu semakin materialistis, semakin individualistik gitu. Orang-orang yang ke gereja pun aku nggak ngerti, di sini kebanyakan orang-orangnya apa, kita semua itu pertama kali kenal gereja itu dari mana? Kalau aku kenal gereja dari papa mama. One of my earliest memory itu di bawah mami ke gereja. Diseret mami untuk daftar menjadi misdinar gitu. Itu one of the earliest memory that aku pernah ingat gitu. Ya. Jadi banyak dari orang-orang itu justru ke gereja itu cuman sekedar bersosialisasi. Cuman sekedar kebiasaan. Cuman sekedar ya culture ya, kebiasaan, habis kalau enggak ngapain dong gitu. Nah, makanya walaupun kelihatannya beribadah, tetapi sebenarnya tidak mendalam gitu. Sebab kenapa? Yaitu sebab zaman sekarang semakin sulit, semakin sekuler dan lain sebagainya. Padahal di dunia kita zaman sekarang ini tuh orang-orang tuh bilang itu golden age. Masa makmur dunia ini tuh nggak pernah sebelumnya di sejarah manusia. Sejarah umat manusia ini, kekayaan, sumber daya alam, ekonomi, itu tuh melimpah sekali. Ya. Jadi kalau kita lihatin GDP negara-negara Indonesia pun, GDP-nya semakin lama semakin meningkat. Gitu ya. Standar ekonominya semakin meningkat. Walaupun di sisi lainnya, kemiskinan juga merajalela.
kesenjangan sosial semakin lama semakin kelihatan. Kita pikir perbudakan zaman sekarang nggak ada. Ada perbudakan, walaupun tidak dipecut-pecut, tidak kerja paksa ya, tetapi perbudakan modern itu tuh ada gitu. Kalau di Indonesia mungkin lebih kelihatan perselisihan politik SARA gitu ya, antara agama, antara ras, dan lain sebagainya. Mungkin nggak terlalu nyata di sini, tapi di Indonesia aku tahu banyak sekali itu seperti demikian. Ya, nah, teknologi-teknologi ini semakin memisahkan kita gitu. Jadi kita ini kalau ke gereja atau berkomunitas itu cuma sekedar sosialisasi. Untungnya gereja kita itu bukan cuma sekedar gedung atau kumpulan para uskup atau kumpulan para imam atau seperangkat doktrin-doktrin, dogma-dogma, dan lain sebagainya. Gereja kita adalah gereja yang hidup. Sebab kenapa? Aku diajarinnya kayak gini. Kenapa kita dibilangnya gereja kita gereja yang hidup? Sebab gereja kita didirikan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita sendiri. Ya, dia mati, tapi dia bangkit. Kalau kepalanya bangkit, maka tubuhnya juga bangkit. Nah, makanya gereja kita itu bukan gereja yang mati begitu aja, tapi gereja yang hidup sejak 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, salah satu tugas gereja adalah, jadi ini bahasa teologi ya, menafsirkan tanda-tanda zaman, bilangnya seperti ini, meneliti dan menafsirkan tanda-tanda zaman, gitu. Tanda-tanda zaman, dan Injil itu harus di, Injilnya sama, tetapi pesannya harus dirubah sehingga oleh setiap generasi bisa diterima. Jadi aku pertama kali ikut PA kapan ya? Pertama kali ikut PA itu aku udah 15 tahun kali ya. Itu 15 tahun bolak-balik pengajarannya, kitab sucinya kan gitu-gitu aja. Tetapi setiap kali aku mendengarkan firman, walaupun firmannya sama, mendapatkan pesan yang baru. Nah, ini artinya komunitas yang aku ikutin itu waktu itu KPA itu hidup. Maksudnya hidup kenapa? Sebab pesan Kristus yang sama bisa dipahami oleh setiap generasi. Jadi sekarang aku sebagai anggota gereja yang diundang ke OMK Satora untuk memberitakan Injil Kristus, aku punya tugas untuk menafsirkan tanda-tanda zaman, pesan-pesan Injil, agar apa yang aku sampaikan bisa diterima oleh kita semua. Gitu ya. Jadi Injil itu udah 2000 tahun, apa Injil? Kitab suci itu sudah 2000 tahun, tetapi pengajarannya senantiasa baru. Gitu. Kenapa aku ngomongin ini? Sebab yang aku pengen bawakan adalah jangan lupa gereja itu cuma punya satu tugas, yaitu menjadikan bangsa-bangsa murid. Itu kan udah pada tahu ya di Matius yang bab terakhir, menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid, sehingga semua bisa dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Gitu. Seluruh umat manusia mau diselamatkan. Tapi bagaimana caranya? Kita ngelihat aja sekarang ini banyak banget agama-agama. Kita lihat sekarang bahkan dalam Kristen aja ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Ortodoks, ada yang apalagi gitu ya. Banyak macam-macam. Nah, tapi agama apapun, baik Katolik maupun Protestan, baik Hindu, Buddha, tidak bisa dipungkiri semuanya itu setuju dalam satu hal. Setujunya apa? Bahwa manusia itu di alam semesta tidak ada duanya. Tidak ada duanya manusia itu. Manusia itu kalau kita bilangnya ditunjuk Tuhan untuk menguasai bumi. Di agama-agama lain mungkin ngomongnya beda, tetapi intinya adalah sama. Tidak ada di alam semesta ini yang sama seperti manusia. Dari semua makhluk, cuma manusia yang punya budi pekerti untuk berpikir dan mencari
saya ini dari mana sih, gitu ya. Binatang-binatang, si dogi, si beruang, dan lain sebagainya, tidak pernah berpikir demikian. Bahkan ada di Mazmur ya, di Mazmur Ayub pun juga ngomong demikian. Di Mazmur itu, siapakah manusia ini sehingga engkau mengindahkannya? Kalau nggak salah itu di Mazmur 8 ya. Siapakah manusia itu sehingga engkau mengindahkannya? Si ada Santa siapa ya? Santa Catherine dari Siena. Dia bilangnya, siapakah manusia itu sehingga martabatnya itu engkau naikkan? Itu sedemikian mulianya. Manusia itu sebenarnya martabatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Itu. Nah, kenapa manusia itu? Nah, ini kita mau menjawab. Kenapa kita percaya bahwa kita sebagai manusia itu tinggi, lebih tinggi martabat, punya martabat. Kita agama Kristen, agama Katolik dan Protestan punya satu prinsip bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah, gambar dan rupa Allah, ya kan ya? Itu di Kejadian 1 ayat yang ke-27. Allah mencipta, ini suka baca Alkitab pasti biasanya kalau di panen ini. Ya, coba kita baca Kejadian 1 mana nih? Kejadian. Kenapa? Baca dong. Baca ya, sip. Oh, okay. Kalau gitu tadi kita ke Mazmur. Mazmur berapa tadi itu? Mazmur 8 ayat yang ke-4. Ya. Ini bacanya gimana nih? Aku bacain ya. Apa ada yang aku tunjuk, ada yang baca gimana nih? Biasanya sih nanti admin akan post. Oh, oke. Okay. Admin yang post. Mazmur 8 ayat yang ke-4. Sorry, aku tembak nih ya, admin ya. Sorry. Mazmur 8 ayat ke-4. Ke-4. Aku bantu baca ya, Ko. Silakan. Jika aku melihat langit-langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Oke, lanjut ayat yang kelima. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi di ayat aku nggak ngerti nih, kayaknya aku nggak ngerti kenapa Mazmur itu ayatnya bisa kebalik-balik, selisih-selisih gitu ya. Tetapi ayat yang dibilangnya siapakah, apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini Mazmur Daud. Daud pun berkata demikian. Bagaimana mungkin sih manusia yang banyak banget berdosa tetap dibelain nama Tuhan, gitu ya? Sebab kenapa? Sebab kita lihat di Kejadian 1 ayat yang ke-27. Kejadian 1 ayat ke-27. Aku baca ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kenapa manusia punya martabat? Sebab martabat kita itu dikasih sama yang menciptakan kita, gitu. Dan manusia itu unik sebab manusia itu bisa mikirin, kenapa saya itu lebih daripada binatang-binatang? Kenapa saya itu dari mana, gitu ya? Nah, mewahyukan kepada kita, menyatakan dirinya kepada kita bahwa dia yang menciptakan kita, gitu. Manusia itu menduduki tempat yang khusus, ya, dibilangnya menurut gambar Allah. Terus kalau kita lihat di Kejadian 1 juga, manusia itu diciptakan, jadi kalau Allah itu menciptakan alam semesta, gampang kan tinggal ngomong, jadilah. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, bahasa aku bilangnya, he gets his hands dirty. Dia ambil tanah dari bumi, dia bentuk manusia. Nggak cuma dari situ, dia hembuskan nafasnya ke dalam manusia.
Jadi manusia itu kodratnya itu adalah dari bumi, tetapi juga dari nafas Tuhan. Kalau ada pengajarannya, manusia itu punya dua tubuh. Tubuh jasmani dan tubuh rohani. Inilah yang bikin malaikat itu katanya ngiri sama manusia. Bagaimana mungkin yang dari bumi, tetapi juga bisa dari rohani, gitu ya. Dan laki-laki dan perempuan diciptakannya, gitu ya. Allah itu, nah, kenapa manusia diciptakan? Manusia itu diciptakan untuk Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat mengasihi alam semesta, mengasihi ciptaannya. Manusia itu diciptakan terakhir. Kenapa? Sebab semua-muanya diciptakan, lalu baru ada manusia. Jadi kalau anggapannya seperti ini. Kalau kita pengen masak nasi goreng atau bagaimana gitu ya, kita pasti menyiapkan bahan-bahannya dulu. Gitu. Bahan-bahannya nanti kalau kita mau masak nasi goreng, ya aku kepikiran nasi goreng, kan kita nggak kelihatan nasi goreng, tapi kita pergi ke supermarket, beli ayamnya, beli sayurannya, beli apa ya, segala macam. Waktu di dapur pun tidak kelihatan seperti berantakan sekali. Tetapi di otak kita udah kebayang sepiring nasi goreng yang akan kita nikmati nantinya. Allah pun juga demikian. Waktu menciptakan alam semesta, ini kayaknya kacau balau dan lain sebagainya, untuk apa diciptakan? Tapi di pikiran Allah sudah ada, ini bakal dikuasai oleh manusia. Gitu. Jadi ada satu ayat, jadi ada Santo, siapa itu namanya? Santo Agustinus bilangnya seperti demikian. Our heart is restless unless it find itself in you. Jadi hati kita itu tidak akan tenang sampai kita menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Gitu. Sebab kita diciptakan bukan cuma sekedar diciptakan untuk mainan Tuhan atau lainnya, tetapi kita diciptakan untuk bersatu lagi kepada Allah. Gitu. Kalau kita bikin, nggak tahu di sini ada bikin, anak-anakku tuh lagi suka bikin Lego-Lego elektronik, aku nggak ngerti, Lego educational gitu. Kalau mereka bikin something, mereka mainin. Dan kalau sudah mainin, udah bosen, mereka tinggalkan. Tapi Allah nggak demikian. Allah itu menciptakan kita supaya dia bisa berkomunikasi dengan kita. Dengan harapan manusia dikasih kebebasan, manusia maunya itu kembali kepada Allah. Gitu ya. Bayangkan kalau kita yang punya apa ya, yang punya peliharaan dogi gitu ya, ada dogi. Kalau kita pulang dari kantor, pulang dari kuliah, pulang dari sekolah atau pulang dari liburan gitu ya, pertama kali kita masuk ke rumah, doginya langsung lari ke kita, menyambut kita, peluk-peluk kita, jelajatin kita, happy, dogi aja bisa happy. Nah, Allah tuh mau juga demikian kepada kita, bukan seperti dogi, tetapi kembali kepada dia. Gitu. Makanya dibilangnya sering, manusia itu punya GPS dalam hatinya untuk mencari Tuhan. Jadi perkataan Santo Agustinus ini sangat, nyata kebenarannya. Di mana manusia itu selalu mencari Tuhan. Ya. Nah, sayangnya manusia itu sering menggantikan kata Tuhan itu dengan terserah dia. Gitu. Maksudnya apa? Kita kasih contoh aja Adam dan Hawa, ya kan? Adam dan Hawa itu kan dikasih kebebasan. Semuanya boleh kamu makan, kecuali satu. Itu kebebasan. Jadi nggak cuman seperti robot yang diciptakan, lu nurut aja ya. Gitu. Tuhan memberikan Adam dan Hawa suatu kebebasan. Kamu boleh pilih, kamu mau nurut aku atau kamu tidak nurut aku. Gitu ya. Jadi Adam dan Hawa dosanya itu bukan makan apel, nggak ada apel di kitab Kejadian, nggak ada kata-kata apel malah gitu ya. Adam dan Hawa dosanya bukan makan buah, bukan makan apel, tapi Adam dan Hawa dosanya adalah kan pohonnya itu dari pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Jadi secara tidak langsung, bahkan secara langsung, Adam dan Hawa bilang, aku nggak butuh Tuhan lagi untuk menentukan yang baik dan yang benar.
aku yang akan menentukan yang baik dan yang benar. Gitu. Manusia berpikir membedakan antara yang baik dan yang benar itu suatu yang sangat penting untuk kita miliki. Ya benar sekarang ini, gitu ya. Tapi yang mau Tuhan ajarkan adalah nggak usah pusing soal-soal begituan. Kamu mau tahu apa yang baik dan yang benar, kamu tahu dari aku, kamu tahu dari Tuhan. Jangan kamu sendiri yang menentukan itu. Jadi saat ke bawah sampai kita sekarang menentukan apa yang baik dan yang benar. Kalau lagi ujian, waduh, mau beli soal nggak ya? Available, oh teman-teman pada patungan. Tapi gue tahu salah. Tapi kan demi lulus. Tapi bagaimana? Jadi kita udah tahu salah, tapi menentukan kita yang mau menentukan apa yang baik dan apa yang benar. Waduh, setiap Senin kita ada panen, PS Senin. Tapi Senin ini teman lagi ngapain lah, apa ngajak jalan kek, ngajak apa, segala macam gitu ya. Bolos nggak ya? Aku bukannya bilang mengutamakan panen daripada mengutamakan keluarga atau teman. Tetapi kalau kita mau belajar firman, inilah saatnya panen gitu ya. Jadi kita senantiasa mau, Tuhan itu sudah set apa yang baik dan yang jahat gitu ya. Tetapi kita yang menentukan, udah Tuhan, geser dikit, semau kita. Manusia seringkali menggantikan Tuhan. Jadi, ada yang mencari Tuhan itu dari, apa ya, si Pope Benedict pernah ngomong seperti demikian. Pope Benedict apa Pope John Paul ya? Pope Benedict kalau nggak salah. Sebenarnya orang-orang yang mencari pelacur-pelacur, itu mereka itu mencari Tuhan. Tetapi di tempat yang salah. Koruptor-koruptor itu sebenarnya mencari Tuhan, tapi di tempat yang salah. Orang-orang berpikir, kalau aku punya harta banyak, aku akan bahagia. Kalau aku punya orang yang mau berhubungan sama aku, itu aku bisa bahagia. Seringkali kita mau menggantikan Tuhan dengan hal-hal seperti demikian, dengan pasangan hidup, dengan karir, kebebasan, gitu ya. Yang penting aku menentukan apa yang aku mau. Makanya, tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa kata gereja, aku mau melakukannya sebab ini adalah keputusan aku, gitu. Jadi ini agak kasar sih, aku ada ayat. Kitab Kebijaksanaan 13, itu ayat yang dua ayat pertama. Kitab Kebijaksanaan 13. Kebijaksanaan 13, ayat 1 dan 2. Ada yang bisa baca nggak? Siapa? Aku lagi baca ya, kenapa ya? Kitab Kebijaksanaan 13, ini Deuterokanonika. Ngomongnya agak kasar ya. Sungguh tolol. Kata tolol muncul dalam kitab suci. Sungguh tolol, karena kodratnya semua orang tidak mengenal Allah sama sekali. Dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya mereka menganggap Allah huruf kecil yang menguasai jagat raya ialah api atau angin atau udara kencang. Lagi pula lingkaran bintang-bintang atau air yang bergelora ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Nah, intinya ngomongnya gini. Manusia itu sebenarnya udah dikasih kodratnya untuk mikir siapa yang menciptakannya, aku dari mana. Tetapi manusia itu sering menaruh kepercayaannya kepada hoki, kepada apa lagi? Kepada zodiak gitu kan ya. Kepada apa sih? Zodiak itu Inggrisnya horoskop. Kepada dan lain semuanya gitu ya. Kepada apa? Kepada pacar atau pasangan hidup. Kepada bos, manajer dan lain sebagainya. Hal-hal demikian itu akan
bukannya pasti mengecewakan ya, tetapi kalau kita mengisi hidup kita dengan apa yang bisa kita pegang, rasakan, dan lain semuanya, maka gak pernah akan cukup. Pasangan hidup bisa mengecewakan. Bos bisa, kan bos itu kan belain company, gitu ya. Horoskop zodiak jangan ngomong, ya. Sering baca, ya ini mah yang bagus-bagus kita terima, yang jelek-jelek, ya nggak mungkin. Itu biasanya seperti demikian. Maunya yang bagus-bagus aja. Mana ya? Gitu ya. Nah, jadi kita ini senantiasa selalu maunya mencari Tuhan. Seringkali salah gitu. Nah, panggilan kita sebagai orang Kristen, sebenarnya nggak cuma orang Kristen, semua orang, itu adalah untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, dan melayani Allah dalam hidup kita sekarang ini ya. Supaya nanti kita bisa bersama dengan Allah. Nah, oke, kenapa ngomongin aku senantiasa malah ngomongin kodrat manusia, martabat manusia? Sebab kalau kita mau mengenal Allah, ya, mengenal Tuhan, tidak bisa tidak kita harus mengenal dari pribadi yang namanya Yesus Kristus. Makanya pada malam hari ini sebenarnya judulnya itu Why Jesus? Kenapa kita harus percaya sama Yesus? Sebab aku belum ngomongin Yesus aja, semua yang aku bicarakan sebelumnya ini, orang-orang sekuler itu sebenarnya sudah lakukan, gitu ya. Banyak yang mencari dari hal-hal yang bukan Tuhan, gitu ya. Ke gereja pun, ada juga yang ke gereja. Kenapa ke gereja? Sebab teman bisnis di sana. Sebab mau dapat pacar. Sebab orang tua kebiasaannya seperti demikian, gitu ya. Tetapi kalau kita benar mau bertumbuh secara rohani, mendapatkan jawaban-jawaban yang kita mau, kita harus mengenal satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Sebab hal-hal yang sebelumnya yang aku bicarakan itu cuma konsep gitu ya. Tuhan mau kita hidup bahagia, ya kan konsep. Tuhan mau kita melayani Dia, ya bagaimana cara, kan konsep gitu. Banyak orang cuma bisa bilang, kita harus melayani. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, Yesuslah yang menunjukkan semuanya kepada kita. Gitu. Usaha manusia untuk mengenal Tuhan itu tuh, kalau tidak seringkali mendatangkan problem. Bukannya selalu, tapi seringkali mendatangkan problem. Gitu ya. Kalau dari kitab suci, ada aja ceritanya. Apa? Menara Babel. Menara Babel kan ya mau, mereka sebenarnya tujuannya mau mencapai kepada Tuhan. Cuman caranya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Akhirnya Menara Babel. Apalagi? Bangsa Israel. Bangsa Israel itu maksudnya adalah dia mau menyembah Tuhan, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Ketika Musa lagi di Gunung Sinai, mereka malah bikin Tuhan yang lain. Gitu ya. Akhirnya mereka jalan-jalan 40 tahun di padang gurun. Padahal cuma butuh waktu 3 bulan menurut kabar gitu ya. Seringkali mendatangkan problem sebab bukannya kita mencari Tuhannya, tapi kita mencari dalam tanda kutip tanda-tanda Tuhan. Kita pikir kalau kita kaya berarti kita diberkati oleh Tuhan. Kita pikir kalau kita mendapatkan pasangan hidup bahagia, kita sudah mendapatkan Tuhan. Tetapi tidak demikian. Itu semuanya konsep. Gitu. Ambisi, nafsu, cita-cita, itu tidak bisa mengisi kekosongan hati kita yang cuma bisa diisi dengan Tuhan. Ada yang ngomong, our heart has a God-shaped hole that only God can fill, ya, God-shaped hole. Jadi apapun yang kita isi itu nggak akan bisa cocok gitu ya. Tapi makanya muncul ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Ini aku pengen baca, siapa ini? Tadi yang baca siapa ya? Coba Putri deh, dia baca. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Aku minum dulu.
sebentar, aku scroll dulu. Tinggal baca di chat tuh. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia, akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Tuhan itu baik. Kita tidak dibiarkan tersesat oleh Tuhan. Makanya Dia, dibilangnya di sini, di Yohanes 3 ayat 16, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus itu turun ke dunia supaya kita yang percaya kepada Tuhan itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita-kita ini punya satu tujuan, yaitu supaya kita percaya, kenal kepada Tuhan. Ya, semua orang kalau ditanyain mau masuk surga atau mau masuk neraka, ya, kalau mereka mau jawabnya serius, pasti masuk surga. Ada yang bilang, ah di surga bosan, mendingan gue neraka, kan sama lulu orang, gue kurang ajar, itu jawabnya biasanya. Gitu ya. Itu mereka bercanda-bercandanya seperti gitu. Tetapi kalau ditanyakan serius, siapa sih yang gak mau masuk surga? Gitu ya. Nah, inilah yang ditawarkan Tuhan, yang ditawarkan Allah Bapa kepada kita, putranya Yesus Kristus sendiri. Bagaimana cara Tuhan mengaruniakan anaknya? Ayo baca sekarang, siapa nih yang nongol di kamera? Valen, coba baca apa nih, mana nih, mana nih, Yohanes, masih Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, Firman setelah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini satu ayat yang sungguh sangat luar biasa. Kita cuma taunya, ya Tuhan mengaruniakan anaknya, Tuhan mengaruniakan anaknya. Bagaimana caranya? Yaitu, Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maksudnya apa? Tuhan itu bukan cuma sekedar konsep. Tuhan itu bukan cuma sekedar seseorang yang di atas langit sana yang nggak bisa kita pegang, gitu ya. Yang kita cuma kata orang, kata orang, kata orang. Tetapi Tuhan itu nyata benar menjadi manusia dan benar tinggal di antara kita. Maksudnya apa? Kita bisa kenal, kita bisa lihat, kita bisa teliti kehidupannya, kita bisa tiru kehidupannya. Makanya kita bersyukur sekali ada Yesus Kristus. Sebab dari Yesus Kristus kita bisa punya akses kepada Bapa. Di Yohanes 1:14 dibilangnya, kita dari Yesus Kristus, kita itu bisa melihat kemuliaan Allah Bapa, melihat kemuliaan Allah Roh Kudus. Gitu, ya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal siapa itu Yesus Kristus. Makanya capek-capek ada apa, kita menulis Injil, capek-capek ada mengadakan panen PA Senen, KPA di Sydney, ada KPA Sydney, ada KPA Jakarta, ada KPA Palembang. Iya, ada, iya, itu dulu gitu ya, ada kota-kota lain yang in the pipeline, tapi belum gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa. Sebab kenapa? Bukan PA-nya ya, bukan KPA, bukan komunitas, tetapi firman-nya yang benar-benar dihidupkan. Sebab dari Yesus Kristus, kita bisa akhirnya, bukannya impossible lagi, untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, melayani Allah. Kalau kita mau, ya, coba nanti kita baca ininya ya. Jadi, okay, mengenal Allah. Bagaimana Yesus itu dari Yesus Kristus, kita bisa mengenal Allah. Jadi ada satu ayat yang sangat bagus gitu. Kolose 1 ayat yang ke-15. Siapa nih? Denny, coba. Kolose 1 ayat yang ke-15.
Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa itu ia? Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus. Jadi di sini dibilangnya Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke. Yesus Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Kalau ada yang ingat Kejadian 1:27 apa bunyinya? Ayo scroll up. Kejadian 1:27 itu bunyinya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Loh, tapi di saat Kolose 1:15 Yesus Kristus adalah gambar Allah juga. Maksudnya apa ini? Dengan kita mengenal, jadi ada konsep seperti ini. Bagaimana sih kenal Tuhan? Kayaknya kok jauh banget. Yesus kan 2000 tahun yang lalu. Itu jauh banget. Tuhan itu kan di sono gitu loh. Saya di sini, bagaimana caranya saya bisa kenal Tuhan? Kalau Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, dan kalau kita adalah gambar dan rupa Allah, maka kita bisa mengenal Tuhan dengan cara kita mengenal diri sendiri. Kita bisa kenal Tuhan dengan cara kita mengenal diri sendiri. Dan ini satu konsep yang aku rasa ini pintar sekali Yesus Kristus, sebab cara Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada kita, gitu ya. Jadi jangan bilang aku nggak pernah didatangin nabi, aku nggak pernah didatangin pengajar. Komarius datangnya telat sih tahun 2022, bukannya dari 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu, gitu ya. Tetapi Tuhan itu pengen bilang nggak usah jauh-jauh, dari diri sendiri pun kita bisa mengenal Tuhan. Makanya cara Yesus memberikan hukum terutama, ya kan? Coba Mega, hukum terutama yang diajarkan Yesus apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Terus? Dengan segenap. Iya. Kasihilah sesamamu seperti diri. Oke, lengkapnya deh ya. Coba buka Matius 22. Ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya. Jadi semua, kalau kalian ada mau baca kitab Taurat, itu ada 613 lain. Semuanya harus diturutin, ya. Tapi Yesus rangkum jadi dua hukum ini. Ini yang pertama. Kasihi Tuhan Allahmu. Oke, tadi kita udah bahas. Cuman konsep. Kasihi Tuhan Allahmu bagaimana caranya? Ya, dengan segenap-segenap. Tapi Yesus bilangnya demikian. Ada hukum kedua yang bisa kita lakukan. Kasihilah sesamamu manusia. Tapi mengasihi sesamamu manusia seperti apa? Yang kelihatan aja susah gitu ya, masih konsep gitu. Lalu Yesus sambung lagi, seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau belajar kasih, Yesus bilangnya gini, belajar dari kita dulu, mengasihi diri sendiri dulu, ya. Sebagai kalau kita sudah bisa mengasihi diri sendiri, apa yang kita lakukan kepada orang lain, gitu. Kalau kita sudah bisa melakukannya pada orang lain, itulah kita mengasihi Tuhan Allah kita. Gitu. Itu cara Yesus mengasihi. Pinter sekali cara dia mengajarkan bagaimana tadi kita dia bilang mengenal Allah, lalu dia juga mengajarkan bagaimana caranya mengasihi. Balik lagi kepada pribadi kita sendiri. Kalau kita mau mengenal Allah, mulailah dengan cara mengenali diri kita sendiri. Gitu. Lalu tadi bilangnya apa?
kita itu di dunia ini punya tujuan, yaitu untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, lalu melayani Allah. Bagaimana Yesus mengajarkan kita bagaimana cara melayani Allah? Ini tidak ada yang buka kamera lagi. Balik lagi ke Putri, Lukas yang ke-9 ayat 23. Oke, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya, cara Yesus mengajarkan orang-orang bagaimana cara melayani Allah adalah bagaimana ikut aku. Bagaimana cara ikut Yesus? Sangkal diri. Balik lagi, kita harus mengerti apa yang harus kita sangkal di dalam kehidupan kita. Penyangkalan diri aku dengan penyangkalan diri Anda berbeda sama sekali. Tetapi intinya adalah sama. Kalau kita mau ikut Yesus, kenali diri kita sendiri dulu. Ya, kalau kita sudah tahu apa yang harus kita benahi dalam diri kita, baru kita bisa mengikuti dia. Gitu. Makanya penting, kenapa kita sebagai orang yang percaya Yesus, kita harus bisa memberi penjelasan kepada orang-orang. Memberi penjelasan kepada orang-orang supaya kita bisa ya menarik orang kembali supaya mereka juga bisa mengikuti Yesus gitu ya. Nah, inilah pengajaran tema yang aku pengen bawakan pada malam hari ini. Dengan harapan nanti di 2 minggu mendatang, di panen berikutnya, kita bisa kembali belajar bagaimana sih kita bisa mengenali Yesus lebih dalam lagi. Dengan cara mengenali diri kita lebih dalam pula. Jadi, Yesus itu bukan cuma sekedar orang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Yesus telah bangkit dan dia telah naik ke surga. Dia hidup selama-lamanya duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demikian pula dengan firman dan janji-janji yang diberikan Yesus kepada kita. Senantiasa hidup. Dan kalau kita mau serius untuk mengenali Tuhan, Tuhan itu tidak jahat sama kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang tersembunyi, tetapi Tuhan itu senantiasa menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita mulai dari diri kita sendiri dulu untuk kita, dan pada akhirnya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin sekian dulu pada aku, ada berapa lama ya? Sampai udah kan ya? Enggak apa-apa, udah oke. Kita bisa open Q&A. Oh iya. Demikian pengajaran pada malam hari ini sampai ini dulu. Semoga kita panen berikutnya bisa masuk lebih dalam lagi. Thank you, Ko Marius, untuk sesi pengajarannya. Dibilang bener banget sih, Injil tuh selalu sama, cuman pengajaran yang selalu baru ya. Dan hari ini kita juga disegarkan dengan kebenaran yang baru, suatu pembelajaran yang baru, yaitu mulai dari diri sendiri dulu, kenalin diri sendiri dulu, dan mengasihi diri sendiri dulu. Nah, coba kita udah open Q&A session nih, ada Denny yang langsung semangat untuk bertanya. Silahkan. Aduh, gak usah di spotlight kali. Kok mau nanya, itu dari dulu sih sering dengar tentang menyangkal diri, tapi apa yang harus disangkal itu, apa sih menyangkal itu tuh apa sebetulnya? Mungkin kalau boleh dibantu kok. Menyangkal diri itu ya, kan aku mulai pengajaran malam hari ini dengan bilang bahwa zaman sekarang ini adalah zaman masa emas, di mana kekuatan ekonomi, kemajuan teknologi dan lain sebagainya mempermudah kehidupan kita, gitu ya. Tetapi kenapa zaman semakin modern, zaman semakin maju, ekonomi semakin membaik,
spiritualitas dan kepercayaan kepada Tuhan itu tuh tidak nggak seimbang lah gitu ya, malah merosot gitu. Nah, ada hal-hal yang mungkin harus kita ubah gitu ya. Salah satunya adalah ya kenyamanan-kenyamanan hidup gitu, kenyamanan-kenyamanan hidup. Zoom sebagus-bagusnya Zoom, tetap saja Tuhan Yesus bilangnya di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, ya. Aku hadir bersama dengan mereka. Oleh karena itu perkumpulan persekutuan itu penting gitu ya. Walaupun nanti aduh mesti face to face, gua mesti nyetir ke tempat itu, aduh macet 2 jam apa gimana. Aku gua enggak bisa pakai piyama nonton Zoom apa gimana. Aduh mesti kalau di sini kan kita bisa matiin apa namanya kamera kan ya. Ya, kalau di tatap muka ya harus presentable, harus ngomong sama orang dan lain sebagainya gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, ada hal-hal yang harus kita be effort, kita harus effort gitu. Nah, kalau aku pengen ngambil menyangkal diri, aku pakai kembali lagi kepada Yesus ya. Yesus waktu di Taman Getsemani dia punya option. Dia punya pilihan. Dia punya pilihan untuk dalam tanda kutip ya, kabur. Ya kan? Dia bilang kan, ya Bapak, kalau boleh, piala ini berlalu daripadaku. Ya enggak? Itu option loh. Tapi dia tutup dengan, tetapi janganlah kehendakmu, melainkan kehendakmu yang terjadi. Satu lagi ajakan dari Tuhan Yesus untuk mengenal diri kita sendiri, dan belajar lagi perkataan-perkataan dan janji-janji Yesus. Kita mau menyangkal diri bagaimana? Baca kitab suci coba, gitu ya. Kalau turutin apa yang Santo Paulus bilang, tirulah aku sebagaimana aku telah meniru Yesus, gitu. Bagaimana yang meniru Yesus ya? Dia puasa. Bagaimana meniru Yesus lagi? Kalau kalian baca pagi-pagi benar dia naik ke bukit untuk berdoa, ya. Apalagi menginjil bahkan kepada orang-orang tuh sebenarnya yang benci sama dia. Gitu. Hal-hal seperti itu. Spesifiknya bagaimana? Aku harap masing-masing kita di sini atau OMK ini punya pembimbing rohani ya, yang bisa yang kenal dengan masing-masing dengan kalian dan bisa membimbing, oh, kamu demikian dan lain sebagainya, gitu. Oke, Go. Terima kasih. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Slido Niko. Tadi gara-gara sempat ada Omarius mention soal zodiak, horoskop. Ada yang tanya malam ko, bagaimana sebaiknya kita menyikapi orang yang malam ko kalau dari adat orang Asia seperti China, Jepang ataupun Korea yang percaya akan sio, apakah itu tidak boleh juga? Sio itu mau baca, mau percaya, aku rasa itu not the point. Aku selalu berprinsip kita harus menghormati culture dan leluhur kita, gitu ya. Tetapi jangan sampai hal-hal seperti demikian mempengaruhi dan menyetir hidup kita. Ngerti kayak gitu nggak sih? Ya, kayak misalkan, aduh, waktu aku mau merit, wah, sionya cong, tanggalnya begini, lu mesti tunggu sampai ganti sio apa whatever, ganti tahun berapa, aduh, pusing deh gitu ya. 2 tahun lagi lu mesti tunggu. Tapi kita dalam prinsipnya, kita mau kalian pilih tanggal, bukannya karena kita mau pilih tanggal, tetapi kami itu mau menghormati tetua-tetua yang kalau nggak dikasih pilih tanggal, mereka itu perang dunia keberapa nggak ngerti gitu ya. Makanya aku bilangnya gini, maaf Pak, nggak masalah tanggal berapa, tapi kita memutuskan untuk merit. Kalau kita memutuskan untuk merit, jangan dipersulit mesti tunggu 2-3 tahun, 4 tahun berhampir sionya pas segala macam. Dan akhirnya mereka cari cara bagaimana caranya. Oke, kalau gitu mesti dalam 3 bulan. Akhirnya kita mempersiapkan merit kita dalam waktu 3 bulan gitu ya. Gitu. Intinya adalah kalian baca, kalian mau percaya nggak percaya, tetapi jangan sampai itu menjadi patokan hidup kita, menjadi setir hidup kita, dan akhirnya kita malah percayanya tahayul, tapi tidak berdasarkan kepada Tuhan. Iya.
Jadi percaya sama Tuhan, tapi juga menghormati tetua-tetua dan keluarga kita ya. Jadi jangan sampai jadi batu sandungan juga. Benar. Satu lagi nih, ada pertanyaan yang banyak di like di Slido. Oh, Mega mungkin? Oh iya nih, ada yang tanya, malam kok bagaimana sebaiknya kita menyikapi orang yang menilai kita secara materialistis? Adakah saran supaya kita bisa menjauhi sifat tersebut? Bagaimana kita menyikapi orang yang menilai kita secara materialistis? Kita nggak bisa kontrol orang ya. Kan orang mau yang menilai kita, ya kita nggak bisa. Tetapi aku rasa dari kita sendiri, kan yes, gini nih. Ada orang bilang kita harus hidup sederhana, sebab Yesus bilangnya berbahagialah orang yang miskin hatinya, sebab mereka lah empunya kerajaan surga. Oleh karena itu orang-orang kaya nggak boleh tuh naik Mercy, naik Alphard, naik apa segala macam. Itu pandangan yang salah gitu ya, pandangan yang salah. Gereja mengajarkan kita itu boleh spend uang sewajarnya, gitu ya. Kita itu kalau kita itu diberkati secara ekonomi, kita pun bisa mengeluarkan sewajarnya, dan wajar aku sama wajar kalian berbeda, gitu ya. Kalau memang diberkati secara ekonomi dan bisa ada mobil lebih bagus apa dan itu sewajar-wajarnya ya silakan, gitu ya, silakan. Tetapi jangan sampai gimana ya, kita harus menjaga diri juga, kita nggak boleh over the top, gitu. Jangan sampai kita yang mematok diri kita itu sebagai spiritualitas, sebagai materialistik. Wah, orang-orang pada Tesla. Gua bisa udah ada Tesla belum sih di Indo? Udah kali ya. Gua orang-orang pada Tesla, teman-teman kantor gua pada Tesla, gua juga harus Tesla. Gitu ya. Sebab kenapa? Sebab kalau gua nggak Tesla, nanti gua disangkanya carry. Itu kan kita mematok diri kita sebagai dari segi materialistik juga. Mau beli Tesla, mau beli apa segala macam terserah gitu ya. Tetapi jangan sampai kita melakukan sesuatu itu menjadi patokan kita, menjadi patokan jati diri kita, menjadi patokan martabat kita. Karena aku nggak punya sesuatu, aku jadi lebih rendah. Karena aku punya sesuatu, itu mau menunjukkan bahwa aku itu lebih-lebih daripada lu. Itu yang kita harus kontrol dari diri kita sendiri. Gitu, ya. Dan semuanya titipan dari Tuhan juga ya, kok. Benar. Jadi kita mengusahakan yang terbaik, tapi juga kita kembalikan buat kemuliaan dia lagi ya. Yes, ya. Oke, lanjut lagi kok. Kita ada satu question lagi. Ini banyak banget yang like. Kayaknya mungkin pertanyaannya cukup resonate ke banyak orang. Pertanyaannya gini, malam kok mau bertanya, sebagai tanda kita udah mengikuti Kristus, apakah bekerja jadi karyawan aja sudah cukup, atau kita juga perlu lebih melayani di komunitas? Tidak ada kewajiban untuk melayani di komunitas. Ini yang aku harus tekankan. Banyak orang suka di apa ya, bukan dituduh, bukan dicaci maki, tapi dinilai gitu ya. Kalau lu nggak WL, nggak apa segala macam, lu kurang apa segala macam. Tidak ada kewajiban untuk melayani di komunitas. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita wajib melayani dalam bentuk apapun. Karyawan di kantor pun kita juga harus melayani. Bahkan ada Santo Paulus bilang, kalau kita bekerja, bekerjalah seakan-akan Yesus. Kita bekerja untuk Tuhan. Jadi cara kita melayani bagaimana? Nomor satu, aku bilang, orang Katolik paling kelihatan di mana sih? Kalau kita itu nggak tahu orang itu Katolik apa nggak, orang Katolik itu tuh ketahuan dari mana? Ada yang tahu nggak? Paling ketahuan. Di lagi lunch ya, lagi di food court dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin gitu ya. Itu paling inilah, paling paling iklan gitu ya. Nomor satu, jangan malu kalau menyatakan kalau kita itu adalah pengikut Yesus. Berdoa ya berdoa, dengan demikian orang tahu bahwa kita adalah orang Katolik.
dan dengan kita orang tahu dan kita orang Katolik, ya itulah pelayanan kita. Oh, dia orang Katolik, kerjanya bagus loh, dia nggak matre loh, ngomongnya sopan, dia nggak nikem-nikem di belakang gitu ya. Itu pelayanan kita gitu. Terus pelayanan, menurut aku pelayanan nomor satu adalah kepada keluarga. Terlalu banyak, aku pun juga pernah ditegur, terlalu banyak orang yang pelayanan di komunitas, keluarganya tidak sebaik itulah gitu ya. Kenapa ditanyain? Karena melayani. Aduh, aku dengarnya mendingan lu nggak usah ngelayanin, urusin keluarga dulu. Gitu, ya. Jadi apakah harus di komunitas? Komunitas mana? Apakah masih di panen? Apakah masih di dewan apa paroki? Ataukah komunitasmu adalah di dimanapun kita ditempatkan? Entah itu di kantor, di keluarga kita sendiri, di keluarga dimanapun. Bahkan kita bisa melayani di ini loh, di kalau kita dia suka ikut klub basket, klub tenis, klub apa gitu ya, kita pun juga bisa melayani di sana. Gitu. Tidak menutup kemungkinan. Tidak harus melayani di komunitas rohani, tetapi kita harus melayani. Jadi nggak harus di komunitas ya, di keluarga terpenting, di kerjaan, yang penting dimanapun kita dengan hati dan melayani sebisa mungkin untuk ya mengasihi Tuhan itu dan mengasihi sesama, itulah yang hukum terutama itu ya kok. Yes. Nah mungkin ada teman-teman yang greget nih mau langsung tanya sama Ko Mariusnya nih. Dipersilahkan untuk raise hand kalau ada yang mau tanya langsung. Mungkin ada yang udah nulis juga di Slido, tapi kayak kurang afdol nih kalau nggak gue tanya langsung. Mungkin ada yang mau? Oh, kalau yang malu-malu juga Slido masih dibuka, linknya ada di chat box. Jadi kalau misalnya mau tanya bisa langsung klik linknya, atau mungkin like-like question yang udah ada juga bisa. Iya, bisa like-likein ya. Question-question yang sudah ditulis sama teman-teman kita ini. Belum ya? Oke, kalau belum kita kembali ke Slido lagi, karena masih banyak pertanyaan di Slido. Yang ini kok, ada yang nanya tentang struggle. Jadi, dalam pergumulan hidup, gimana caranya supaya bisa bangkit lagi, apalagi setelah jatuh terpuruk atau dosa berat, karena kadang orang itu merasa hina, mungkin minder kali ya, untuk kembali ke Tuhan gitu. Ada ayat berkata semua dosa bisa diampuni, tetapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Jadi kalau ada kira-kira ada ingat seperti gitu ya. Jadi dosa apa itu? Dosa menghujat Roh Kudus, gitu ya. Semua dosa bisa diampuni kecuali dosa satu ini yang menghujat Roh Kudus. Dosa apa yang tidak? Dosa yang tidak diampuni adalah tidak mau minta ampun. Gitu. Tuhan, tadi kan aku bilang Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang tersembunyi, bukan Tuhan yang jauh banget, gitu ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat. Dengan kita mengenal diri kita, maka kita sudah kenal Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Itu. Dalam pergumulan hidup bagaimana? Ya, kita harus kalau nih Yesus itu pengumbar janji, ya. Yesus itu kayak politician, janji sana, janji sini, janji sana, janji sini. Tetapi yang paling membedakan adalah Yesus tepati janji-janji dia. Ketuklah, maka dibukakan. Mintalah, maka diberikan. Jadi ada di ayat di 1 Yohanes 1, mengakuilah dosamu, sebab dia adalah adil, dia akan menghampuni dosa-dosa kita. Jadi ada ininya, ada janjinya, kalau kita mengakui dosa kita, maka kita akan diampuni. Menghujat Roh Kudus itu adalah gue nggak percaya, gue tuh udah kelewatan, gitu ya. Nah, makanya itulah gunanya komunitas, di mana bisa saling menguatkan.
hopefully di komunitas ini saling dekat lah, at least ada satu orang yang dekat dengan Anda, sehingga Anda bisa share. At least ada satu pembina rohani, pembimbing rohani yang bisa jadi confidence gitu ya, untuk bisa membimbing dan lain sebagainya. Paling salah satu tipu muslihat iblis adalah menuduh kita. Lu tuh nggak layak, lu tuh ngapain dipanen-panen, lu kan udah begini, itu, dan lain sebagainya gitu ya. Itu salah satu tipu muslihat iblis. Jangan sampai gara-gara itu kita menjadi terpuruk gitu ya. Again, janji Yesus, 99 ditinggalkan, satu dicari. Dan ketika ketemu, pesta pora, surga bersorak sorai. Ingat janji Tuhan. Gitu. Makanya rajin panen. Ya, thank you so much. Panennya ya. Janji Tuhan, rajin panen. Oke, dan juga berkomunitas juga. Oke, mungkin kita ada satu pertanyaan terakhir nih, kok juga udah banyak lumayan likes-nya. Ini lebih tentang identitas diri kali ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana bisa mengenal dan menerima diri sendiri? Karena biasanya kita insecure karena belum tercapai goal-goal yang biasa terlihat di medsos atau di secara duniawi. Bagaimana cara menerima diri sendiri orang yang insecure? Satu hal, komunitas itu bukan terapi ya. Kalau kita insecure itu mungkin ada sesuatu yang harus dibereskan intinya gitu ya. Pribadi diri sendiri dulu gitu ya. Jadi jangan sampai kita menganggap komunitas kita itu sebagai terapi yang bisa menyembuhkan segala macam insecurity kita gitu ya. Tapi ini sebenarnya sangat praktis sih bagaimana caranya. Ini dari sini aja bisa yang biasa diperlihatkan di medsos gitu ya. Terus terang aku tidak aktif di medsos gitu ya. Sebab aku tahu aku tuh orangnya ngirian. Aku tuh orangnya bisa wah orang ini stalker gitu ya di Facebook di apa segala macam. Aku punya Facebook tapi aku enggak tahu passwordnya apa. Aku punya Instagram tapi kayaknya cuma create doang supaya orang bisa nge-tag aku. Sebab diminta sama orang. Marius, lu bikin Instagram jadi gue bisa nge-tag lu. Jadi aku bikin, tapi aku udah gak pernah buka lagi. Apalagi, WA, kalau grup WA itu semuanya aku mute, basically. Ya, cuman yang individuals aja aku unmute. Jadi kalau ada WA dari teman-teman apa segala macam tuh aku biasanya tidak baca. Kecuali ada ya grup-grup pengajar apa segala macam itu aku unmute gitu ya. Kenapa? Sebab aku tahu kelemahan aku. Ya, kebanyakan orang juga seperti demikian. Kita terlalu dipengaruhi oleh medsos-medsos. Aku lebih baik baca tuh bacaan harian daripada bacain medsos. Gitu ya. Aku nggak bilang kita mesti kuper ya. Kamu mau medsos apa segala macam, aku bilang silakan gitu ya. Tetapi aku mengetahui kelemahan-kelemahan aku. Lebih mending baca bacaan harian daripada baca itu menurut aku. Tetapi masing-masing Anda kan berbeda-beda. Mungkin Anda punya toleransi menahan diri lebih baik daripada aku. Gitu ya. Nah, again, kenali diri kita, sangkal diri apa yang bisa kita sangkal, baru kita bisa mengikuti Yesus. Ya. Kalau kalian tanya aku yang biasa diperlihatkan medsos, saran aku ya kurangi medsos Anda. Itu doang gitu, sebab aku melakukannya gitu ya. Aku footprint medsos aku tuh sangat minim. Orang-orang sampai kesel sama aku kadang-kadang. Iya, oke. Okay. Thank you, Ko. Berarti ya know ourselves, know our weakness. Terus juga kalau misalnya terlalu udah tahu kalau medsos tuh tidak baik pengaruhnya buat kita, mungkin belajar untuk kurang-kurangin juga filter apa yang kita konsum ya. Yang dari apa media sekarang kan memang too much distraction. Jadi setuju banget sih, aku juga kalau di WA aku juga mute. Jadi bedain WA yang buat kerja sama WA buat personal, jadi biar bisa full fokus gitu, enggak
easily distracted. Thank you so much buat tipsnya. Semoga membantu ya teman-teman Slido yang udah bertanya. Nah, udah cukup malam nih di Sydney. Iya, udah hampir jam setengah satu. Iya. Oke. Kita Thank you so much ya. Masih sebenarnya di Slido masih ada beberapa pertanyaan, cuman konteksnya masih mirip-mirip lah sama beberapa pertanyaan yang tadi Ko Mario sudah jawab. So, dan kita juga masih ada waktu lagi in 2 weeks, masih bisa tanya-tanya lagi, masih bisa ketemu lagi sama Ko Marius juga. So mungkin kita akan tutup aja panen malam hari ini dengan kita doa bareng. Abis kita doa bareng, kita bakal foto bareng ya. Oke. Nah, untuk doa mungkin Ko Marius bisa boleh pimpin. Tolong bantu pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tiada henti kami ucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas kasih penyertaan-Mu kepada setiap dari kami ya Bapa. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu, walaupun kami terpisah di rumah kami masing-masing, kemajuan teknologi telah memungkinkan kami untuk senantiasa saling berbagi firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami tahu bahwa Engkau sungguh amat baik kepada kami. Perjalanan kami di dunia ini tidak hanya Engkau tinggalkan, tetapi Engkau berikan petunjuk-petunjuk, Engkau berikan pembimbing-pembimbing, dan Engkau berikan komunitas-komunitas seperti panen ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa, komunitas pembimbing dan pembina dan hamba-Mu yang tidak layak ini, yang Engkau layakkan untuk berbicara pada malam hari ini, senantiasa bisa menyampaikan firman-Mu dengan apapun caranya ya Bapa. Sebab kami percaya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau memberikan kami roh pengertian dan kebijaksanaan, sehingga kami mampu untuk meneliti hati kami sendiri. Inilah satu hal yang mungkin sangat sulit kami lakukan. Kami sudah terbiasa dengan 24/7 online terus. Bangun tidur, kami buka handphone. Sebelum tidur pun, kami lihat handphone kami. Kiranya ya Bapa, Engkau ingatkan di dalam kehidupan kami untuk ambil waktu teduh. 1 menit, 2 menit, 3 menit ya Bapa, bersama-sama dengan Engkau lewat pembacaan firman-Mu. Sebab firman-Mu yang menyejukkan hati kami, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di kehidupan kami. Ya Bapa, kami mohon agar Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami akan apa yang kami pelajari pada malam hari ini, sehingga apa yang kami pelajari tertanam di dalam hati kami dan bisa kami bawa terus untuk di kehidupan kami mendatang ya Bapa. Terima kasih untuk panen yang boleh terlaksana pada malam hari ini, kiranya Engkau menurunkan berkat dan yang melimpah kepada setiap pengurus, kepada setiap orang yang membantu terselenggaranya panen pada malam hari ini, sehingga setiap usaha dan pekerjaan mereka Engkau perhatikan dan Engkau satukan di dalam rencana-Mu. Apapun yang mereka perbuat, kiranya buah melimpah akan mereka hasilkan, sehingga mereka bisa memberkati orang lebih banyak lagi. Bagi kami yang mengikuti, mendengarkan ya Bapa, dimanapun kami berada, kiranya berkat-Mu juga nggak pernah jauh dari kami, bukan untuk kami sendiri ya Bapa, tetapi kami mau supaya kami menjadi perpanjangan tangan dan perpanjangan lidah-Mu untuk menyentuh orang-orang yang di sekeliling kami. Ya Bapa, sertai kami dalam istirahat kami, sehingga istirahat kami boleh baik, dan kami boleh bangun besok penuh dengan kekuatan baru, penuh dengan iman baru, dan senantiasa berada di dalam firman. Kami mohon semua ini dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, berkuasa atas hidup kami dari dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Ko. Okay. Sebelum Ko Marius leave, yuk teman-teman kita on cam dulu, kita mau foto bareng, akan dibantu oleh admin untuk screenshot. Dibuka kameranya, rapiin rambutnya, senyum yang lebar.
Ini muka-muka yang tadi tidak terlihat kok. Semua mendengarkan kok, cuman mungkin off cam aja, tapi pasti dengerin. Iya, pasti nyatet, dengerin. Kita percaya. Oke. Okay. Yuk, ada yang mau buka lagi? Oke okay, ya. Siapa nih? Mimin yang boleh bantu fotoin? Yuk, gue bisa. Oke. Oh, siapa? Oke. Silahkan dihitung, admin. Aba-aba, Joy. Oke. Okay. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi, yeah. Tahan senyumnya. Siap. Okay. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, yuk sekarang kita dada-dada ke Komarius. Thank you banget, Komarius. Thank you so much. Thank you. Salam untuk Benita Sisters. Senang ketemu Anda lagi. Bye. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih for having me. Thank you, Komarius, untuk waktunya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Untuk teman-teman, mungkin boleh jangan leave dulu karena kita masih ada beberapa pengumuman singkat. Silahkan, Meg. Untuk admin silahkan. Mungkin boleh bantu. Ya. Oke, ya, kita ada beberapa pengumuman. Boleh di next. Oke, ini ya kalender panen ya. Kalender panen di bulan Juli. Nggak kerasa ya. Minggu ini udah minggu terakhir kita di bulan Juni. Next week udah Q2 2022. Jadi kita udah mulai bulan Juli dengan next week ada padi komsel kita. Lalu tanggal 11 kita juga ada panen lagi bersama Komarius lagi bahas topik ini lebih dalam lagi ya pastinya. Lalu tanggal 18 ada padi komsel. Dan juga tanggal 25 kita akan mengadakan adorasi bersama nih yang akan diselenggarakan onsite ya atau offline. Acara offline panen pertama tahun kumpul-kumpul praise worship secara offline. Nah, ini ditunggu pengumumannya mungkin di padi kali ya Put ya. Putri udah excited. Oke, ditunggu infonya, nanti stay tune di Instagram panen ya. Oke, next. Oke, seperti biasa, kita setelah panen pasti ada padi. Padi itu adalah panen distrik di mana kita akan ngumpul-ngumpul sharing bareng-bareng di grup kecil. Nah, untuk contact person kalau mau ikut padi ada di Brigita Cynthia atau Josephine Marsha, atau kalau kalian sudah berpasangan, sudah punya suami dan punya istri, boleh kontak George. Ya, kita welcome banget buat kalian untuk join dan kita saling menguatkan bareng, berkomunitas di panen lewat padi ini. Oke, okay, boleh next. Itu. Oke, okay, nah kita juga mau welcome new joiners, teman-teman yang baru pertama kali ikut panen, mungkin ada yang recent mungkin, atau semuanya udah pada pernah ya, tapi kalau misalnya baru pertama kali ikut panen, atau ya belum join grupnya panen nih, boleh banget kalian scan barcode-nya, supaya kita bisa saling menguatkan bareng, saling bertumbuh juga dalam iman, pengharapan, dan kasih ya, di panen ini. Tenang aja, nggak akan diminta macam-macam. Pasti kita hanya akan membimbing kalian dan ya menemani kalian, journey kalian selama berkomunitas ini. Tapi ya itu, kita bertumbuh sama-sama lah bersama Tuhan. Yes. Oke, okay, boleh di next tadi. Yes. Jadi teman-teman kalau misalnya merubah
ada yang perlu disyukuri, atau ada yang lagi sakit, atau ada yang kesusahan, kita sendiri ataupun teman ataupun keluarga boleh banget scan barcode di sini. Lalu teman-teman dari Prayer Ministry Panen akan mendoakan semua intensi-intensi kita. Dengan harapan ya semakin baik yang berdoa, semakin bisa kita merasakan kedamaian dan juga bisa mengimani kehendak Tuhan juga ya. Jadi bisa di-scan di sini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, tak lain dan tak bukan adalah untuk persembahan kasih ya. Jadi, kita memberi kesempatan untuk teman-teman jika mau memberi persembahan, boleh banget di-scan barcode-nya di sini, BCA, dengan tulis berita panen 27 Juni. Nah, teman-teman, ini untuk persembahannya 100% akan digunakan untuk operasional dan juga pelayanan panen ya. Juga 20% dari persembahan ini juga akan digunakan untuk kita pelayanan charity ke teman-teman atau komunitas-komunitas yayasan lain yang lebih membutuhkan. Jadi itu pasti bukan buat uang saku pengurus ya. Jadi of course akan misalnya nanti kita mau offline atau mau konsumsi atau mau pelayanan ke gereja mana, kita pasti akan membutuhkan biaya dan uluran tangan kasih teman-teman, persembahan kalian pasti akan sangat berarti buat komunitas ini untuk terus mewartakan kasih Tuhan dan juga membangun kerajaan Tuhan di bumi ini. Jadi thank you so much buat teman-teman yang udah terus menjadi donatur dan berbela rasa untuk memberikan panen persembahan. Oke. Mungkin sudah ya di-scan semua, aku percaya udah scan. Oke, itu aja pengumumannya. Thank you so much buat teman-teman yang yes. Thank you juga buat teman-teman yang mungkin udah stay tune di YouTube. We'll see you next week in Padi, yes. And in 2 weeks sama Ko Marius lagi untuk bahas tentang tujuan. For now, saya Putri dan Mega pamit dulu.